Makin mengerikan, penampakan di sepanjang jalanan hutan Mahakam Ulu atau Mahulu Kalimantan Timur dipenuhi dengan lumpur. Akibat sering diguyur hujan, lintasan jalan di hutan Mahakam Ulu menjadi berlumpur dan becek. Bahkan terlihat rusak parah karena sulit untuk dilalui oleh kendaraan besar. Jalanan yang licin karena lumpur tidak bisa disepelekan begitu saja. Mobil-mobil pick-up yang akan melewati jalanan hutan Mahakam Ulu harus ditarik terlebih dahulu lantaran kondisi ban yang terjebak dengan gemburnya tanah. Terkadang untuk melalui jalan ini, perlu memakan waktu yang lama atau bisa sampai bermalam untuk bisa keluar dari jebakan jalan hutan Mahakam Ulu yang berlumpur. Kondisi memprihatinkan ini diunggah di sosial media lokal Instagram @infomahakamulu pada Senin 18 April 2022. Terlihat sejumlah pengendara mobil yang mengabadikan dirinya penuh lumpur. Usai berjuang menyelamatkan kendaraannya dari tumpukan lumpur, warganet yang mengetahui unggahan itu turut membagikan komentarnya. Bahkan dari mereka mengakui keseruan melintasi jalur hutan Mahakam Ulu.